Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di channelnya Mencari Gratisan. Nah, apa nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Nah, di video kali ini seperti biasa, admin akan share sebuah aplikasi terbaru baru rilis di Google Play Store. Ya, baru rilis di bulan November ini dan aplikasinya pun sudah terbukti membayar dan real gratisan tanpa deposit. Nah, buat teman-teman yang ingin bermain nantinya, simak dulu penjelasan admin dari awal sampai habis. Nah, ketika kalian sudah menyimaknya dan sudah memikirkan apakah pantas aplikasi ini kita gunakan, langsung kalian klik nanti link aplikasinya. Sudah saya lampirkan di kolom komentar yang telah saya beri pin atau yang telah saya sematkan. Nah, itu adalah link aplikasinya. Nanti ketika kalian ingin join atau ingin minat dengan aplikasi ini, untuk link aplikasinya sudah saya taruh di kolom komentar paling atas di video ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Pilih bagian semua agar nanti ketika kami mengupload video, kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Dan setiap videonya ada dana kaget untuk teman-teman tercepat teman-teman ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, untuk aplikasi ini namanya yaitu Rewat Cash Apps 2 teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu tentang aplikasinya. Nah, aplikasi ini saya bilang tadi di awal itu baru saja rilis di tanggal 5 November 2021 dan diperbaharui lagi di tanggal 2 November 2021. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang download masih 500 orang teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah aplikasi ini sudah terbukti membayar atau tidak? Nanti admin akan lihatkan bukti penarikannya. Nah, sebelum itu kita bisa lihat dulu untuk ulasannya. Di sini baru satu orang yang memberi bintang 5 dan baru satu orang yang memberi komentar di sini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang merasa aplikasi ini bagus, kalian bisa kasih bintang dan ulasannya juga agar nanti aplikasi ini layak nggak di berada di Google Play Store atau tidak teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini udah mendapatkan rating 3 dan 500 orang baru yang download dan 4,3 bintang. Nah, sebenarnya di sini yang mengomentari udah 27 ulasan teman-teman. Kita bisa lihat semuanya di sini. Nah, nggak usah pakai lama, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa misi-misinya, kalian bisa klik aja video ini atau tonton video ini sampai habis agar nanti kalian bisa lihat apakah layak kita gunakan atau tidak. Kita bisa langsung masuk aja ke dalam aplikasinya. Oke, ketika kita baru saja mendownload aplikasinya, baru saja membuka aplikasinya, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita bisa klik bagian next atau kalian bisa klik bagian skip. Kita bisa klik bagian next aja. Kemudian kita langsung klik aja get started yang berada di bawah teman-teman. Nah, di sini kita masukkan email handphone kita teman-teman ya. Di sini kita masukkan dulu email handphone kita. Nah, seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya ada bagian password namanya teman-teman. Di sini kalian buat kata sandi baru ya, terserah bebas mau apa. Ya, intinya jangan terlalu sulit teman-teman agar nanti teman-teman tidak lupa ya ketika login nanti kalian lupa apa passwordnya. Jadi saya sarankan kalian menggunakan kata sandi ini semudah mungkin diingat teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah mengisinya semua, langsung kalian klik login yang berada di sini. Nah, ini adalah bagian ketika kalian sudah pernah mendaftar teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar, baru saja mendownload, kalian bisa klik aja di bagian create akun untuk bagi kita yang baru mendownload aplikasinya. Ya, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada username teman-teman ya. Kalian bisa buat aja nama kalian terserah mau apa ya. Kemudian untuk email, kalian masukkan email yang ingin kalian daftarkan. Misalnya ini. Dan untuk bagian phone, masukkan nomor HP teman-teman teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian password ini kalian buat masukkan kata sandi baru ya, ya. Dan untuk kata sandi baru ini saya sarankan bikin kata sandi seingat kalian, jangan serumit teman-teman ya, jangan biar nanti kalian tidak lupa ya teman-teman ya.
atau kalian bisa buat tanggal lahir kalian ataupun tahun lahir kalian agar kalian tidak lupa, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tidak keberatan, bisa kalian masukkan kode referral yang berada di deskripsi ataupun di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman keberatan, bisa kalian masukkan kode undangan orang lain atau kalian bisa kosongkan, teman-teman ya. Nah, jika sudah, langsung kalian klik aja bagian create akun yang berada di sini untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, jadi seperti itu untuk cara mendaftar di dalam aplikasi ini. Oke, teman, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini ketika kita baru saja mendaftar ya, kita langsung dikasih poin, yaitu 250 poin, teman-teman ya. Lumayan ya untuk tambah-tambah saldo kita. Nah, bagaimana sih cara membereskan misi-misinya? Di sini ada menu home, menu leaderboard, dan menu invite, history, dan profile. Nah, di sini ada misi daily bonus, spin and win. Ini ada juga watch video, rhythm, dan task. Nah, untuk misi yang pertama, di sini kalian bisa klik bagian daily bonus, teman-teman. Nah, di bagian daily bonus ini kalian bisa tonton video terlebih dahulu. Oke, teman, videonya sudah selesai kita tonton, kita keluar dan kita mendapatkan 25 koin. Nah, untuk misi yang pertama, kalian bisa check-in harian di bagian daily bonus, nanti kalian mendapatkan 25 koin, teman-teman ya. Lumayan. Dan untuk misi yang kedua, di sini kalian bisa pergi ke bagian yang namanya spin and win. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa atau teman-teman bisa memutar spin yang dimana nanti kita mendapatkan poin tambahan. Nah, cara untuk memutar spinnya kita bisa klik yang namanya play. Nah, di sini kita tunggu aja sampai spinnya ini berhenti, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, dan aplikasi ini apakah sudah terbukti membayar atau tidak, bang? Nah, untuk bukti penarikannya admin kasih tahu nanti di dalam video ini, jadi jangan skip-skip, teman-teman ya. Nah, kita mendapatkan 1 koin. Jadi di sini teman-teman bisa memutar spin sebanyak 500 kali putaran dalam 1 hari. Di sini tinggal kesempatan kita memutar pada hari ini 499 putaran, cukup banyak, teman-teman ya. Dalam 1 hari kita bisa memutar 500 kali putaran, teman-teman. Nah, itu untuk misi yang kedua. Di sini ada misi visit and earn, teman-teman. Kita bisa klik. Nah, untuk misi ini ada 2 misi. Yang pertama ada misi YouTube dan Google. Nanti kita mendapatkan beberapa poin, yaitu 10 poin per 1 misinya. Kita bisa klik bagian YouTube aja. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu aja durasi yang berada di sini ya. Nah, ini kita bisa tunggu aja durasi yang berada di bawah pojok kanan. Nah, ini terus berkurang, teman-teman. Kalian tunggu aja sampai durasinya selesai. Nah, ketika nanti durasinya selesai, kita nanti mendapatkan pundi-pundi poinnya tanpa kita menonton YouTube di sini, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita tunggu aja sampai durasi yang berada di sini berhenti atau sudah nol, teman-teman. Di sini tinggal 28 detik lagi. Di sini admin skip aja. Oke, teman, tinggal 6 detik lagi ya. Kita tunggu sampai durasinya selesai, maka kita nanti mendapatkan poin, teman-teman. Oke, selesai dan kita nonton iklan, kita skip. Nah, untuk iklan di dalam aplikasi ini cukup banyak sekali, teman-teman, dan kita mendapatkan 10 poin ya. Nampak tadi kelihatan ya. Dan untuk misi kedua itu ada Google. Kalian bisa klik aja nanti. Kalian tunggu durasinya sama aja, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke misi selanjutnya. Di sini ada watch video. Kalian bisa menonton video iklan, nanti teman-teman mendapatkan poin. Kita bisa klik aja yang namanya watch video. Nah, oke, teman, di sini ada beberapa video iklan yang bisa kalian tonton, yang dimana nanti teman-teman mendapatkan 20 poin, 10 poin, 10 poin, dan seterusnya. Kalian bisa tonton aja ya, teman-teman ya, untuk misi yang ini. Lanjut ke misi selanjutnya, di sini ada misi task, teman-teman. Kita bisa klik.
Oke, untuk misi tas ini kalian abaikan aja karena ini sangat ribet sekali untuk membereskan misi yang di bagian ini. Jadi kalian skip aja. Lanjut ke misi selanjutnya. Di sini ada invite teman-teman ya. Kalian bisa bagikan link referral kalian ini ke teman-teman kalian. Ketika nanti ada yang berhasil mendaftar dengan yang mereka menggunakan kode referral teman-teman ini, maka nanti kalian mendapatkan pundi-pundi koin tambahan. Jadi intinya, semakin banyak teman-teman mengundang teman, semakin banyak juga nanti koin yang akan kalian dapatkan. Nah, di sini koin kita sudah 286. Nah, cara untuk mendapatkan link undang teman kita bagaimana, Bang? Kalian bisa klik aja bagian invite yang berada di sini. Klik. Nah, di sini ada iklan lagi, kita skip. Nah, lalu kalian bisa pilih WhatsApp ataupun ke sosial media kalian, teman-teman ya, untuk mengundang teman. Nah, untuk membereskan misi-misinya seperti ini aja cuy ya. Oke, lanjut untuk melakukan penarikan, di sini kalian bisa pergi ke yang namanya redeem, tapi di sini ada menu leaderboard, teman-teman. Nah, di menu leaderboard ini adalah beberapa orang yang telah mendapatkan poin terbanyak. Jadi, ketika nanti kalian mengumpulkan poin terbanyak, kalian nanti berada di peringkat peter atas, teman-teman ya. Nah, ini kita hiraukan aja, kita langsung saja lanjut ke untuk menu penarikannya. Di sini kita bisa klik yang namanya redeem. Oke, di sini kita bisa klik dan ada menu penarikan, dan di sini cukup receh sekali teman-teman untuk minimal penarikannya, yaitu cuma $1, teman-teman. Nah, $1 ini kalau dirupiahkan itu setara dengan 14.000 rupiah Indonesia. Nah, untuk melakukan penarikan $1 ini, teman-teman harus mengumpulkan sebanyak 10.000 koin terlebih dahulu. Nah, ketika nanti poin kalian sudah 10.000, tentu kalian harus wajib sekali mempunyai akun PayPal ya untuk melakukan penarikan. Nanti kalian klik aja seperti ini. Lalu ada tampilan seperti ini, mereka menyuruh masukkan ID. Nah, ini masukkan alamat email kalian yang kalian daftarkan pada aplikasi PayPal. Ya, sekali lagi di sini jangan bingung apa sih yang akan saya masukkan di bagian ini, Bang. Nah, di sini teman-teman masukkan alamat email HP teman-teman yang teman-teman daftar sewaktu mendaftar pada dompet PayPal. Nah, email PayPal kalian apa? Kalian masukkan di sini lalu klik submit, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Minimal penarikannya 14.000 setara dengan $1, itu 10.000 koin, teman-teman ya. Jadi kalian kumpulkan aja sebanyak 10.000 koin untuk melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini apakah sudah terbukti membayar, teman-teman? Nah, udah terbukti membayar ya. Nah, di sini, nah, untuk dolar PayPal ini bisa nggak kita tukarkan menjadi dana, Bang? Bisa, teman-teman. Untuk tutorialnya udah admin berikan atau udah admin buatkan tutorial cara penukaran dolar PayPal menjadi dana. Nah, caranya kalian bisa pergi ke aplikasi ataupun ke channel mencari gratisan, lalu kalian bisa langsung klik di bagian playlist. Di sini ada bagian playlist, teman-teman ya. Kalian bisa klik bagian playlist. Nah, di sini ada video cara tukar dolar PayPal jadi saldo dana. Kalian bisa tonton aja untuk menambah wawasan kalian tentang dolar PayPal bisa ditukar jadi dana. Nah, aplikasi ini apakah sudah terbukti membayar? Kita bisa cek dulu di Google Play Store. Nama aplikasinya yaitu Reward Cash Apps 2, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja masuk untuk melihat bukti penarikannya. Oke, teman, ini adalah bukti penarikan dari aplikasi Reward Cash Apps 2 yang tadi, teman-teman, menerima $1 USD atau $1 ya. Jadi aplikasi ini sudah terbukti membayar dan masih baru di bulan November 2021 ini, baru saja dirilis di tanggal 5 November. Nah, buat teman-teman yang ingin tertarik dengan aplikasi ini silakan, jika tidak ya nggak apa-apa juga ya, tidak ada paksaan. Kami hanya mereview dan memberikan share kepada kalian tentunya aplikasi penghasil uang yang sudah terbukti membayar. Oke, cukup sekian dulu ya tutorial yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jika ada kata-kata yang salah dari admin, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari admin teman-temannya. Semoga bermanfaat, karena admin setiap harinya mengupload video untuk teman-teman semua ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu teman-teman, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, admin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.